Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menghadiri acara peringatan Hari Bayangkara ke-76 tahun yang diselenggarakan di kantor Polresta Jambi. Dalam kesempatan tersebut, anggota DPRD Kota Jambi meminta agar Polri dekat dengan rakyat. Anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Yasir, Selasa 5 Juli 2022 pagi menghadiri dan mengikuti peringatan Hari Bayangkara ke-76 tahun di Polresta Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Yasir juga menyampaikan ucapan selamat kepada Polri atas hari jadi Bayangkara ke-76 tahun ini. Selain itu, dirinya juga menyampaikan bahwa kewenangan Polri sangat besar, di mana organisasi Polri pun juga dapat menembus sampai ke tingkat desa dan setiap anggota Polri bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dirinya juga menambahkan, dimanapun anggota Polri bertugas, anggota Polri selalu dalam penilaian rakyat, dan rakyat selalu menilai, sehingga dirinya meminta agar anggota Polri harus selalu dekat dengan rakyat. Selamat atas Hari Bayangkara yang ke-76. Semoga sukses dan semakin merakyat sesuai dengan pesan Presiden Republik Indonesia. Selalu dekat dengan rakyat, selalu melindungi rakyat dan mengayomi rakyat. Tegakkanlah hukum, berkeadilan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sandi, JEK TV, melaporkan.